Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, bersama saya Mega Colia akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami Departemen Pembangunan menyapa Anda sekalian untuk memberikan informasi seputar progres pembangunan rumah Tuhan, yakni GBI House of Sacrifice atau Rumah Persembahan sebagai berikut. Lokasi untuk pembangunan rumah doa, chapel, dan spot ikonik dalam Alkitab sedang dalam tahap pembersihan. Grand Design yang telah selesai sedang dalam progres pengurusan IMB. Sepanjang tahun 2022, yakni tahun memberitakan perkenanan Tuhan, Departemen Pembangunan merancang dan mengajak kita semua untuk turut ambil bagian dalam pembangunan rumah doa dan chapel ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang hendak turut berpartisipasi di dalamnya, dapat ikut serta di gereja cabang masing-masing dengan mengisi form janji iman yang tersedia di counter yang ada. Adapun program kali ini adalah hanya Rp150.000 per paket per minggu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari boleh mengambil bagian 1 paket, 10 paket, ataupun 100 paket per minggu. Asalkan kita memberi dengan sukacita, sukarela, dan dengan murah hati. Persembahan janji iman ini dapat diberikan secara transfer dengan menambahkan angka kode unik cabang Bapak, Ibu masing-masing pada akhir nominal yang ingin Bapak, Ibu berikan. Nomor kode unik cabang dapat Bapak Ibu lihat dalam daftar berikut ini. Demikian informasi Departemen Pembangunan kali ini. Mazmur 37 ayat 4 pemazmur berkata, "Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Tuhan Yesus memberkati. Doa pengerja secara tatap muka atau onsite yang diadakan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 pukul 19 WIB di GBI Rumah Persembahan. Bagi seluruh gembala cabang dan pengerja diwajibkan hadir dengan memakai badge pengerja serta mengisi daftar hadir di pintu masuk ruang Zaitun 1. Departemen Musik akan membuka audisi Worship Leader atau Pemimpin Pujian pada hari Selasa 9 Agustus 2022 pukul 18 WIB di Ruang Kayu Manis GBI Rumah Persembahan. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Diandra di nomor berikut ini. Audisi ini hanya untuk jemaat gereja dan gratis. Ibadah doa malam akan diadakan secara tatap muka atau onsite pada hari Kamis 11 Agustus 2022 pukul 19 WIB di GBI Rumah Persembahan. Seluruh pengerja wajib mengikutinya dan terbuka juga untuk umum atau jemaat. Departemen Pernikahan akan mengadakan seminar bagi pasangan yang telah menikah mulai usia pernikahan 5-10 tahun. Seminar ini akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, bertempat di GBI Rumah Persembahan pukul 18 sampai dengan 20 WIB. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 31 Juli sampai 21 Agustus 2022. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Ibu Putri Agnes di nomor berikut ini atau langsung datang ke sekretariat pada hari dan jam kerja. Seminar ini gratis dan terbuka untuk umum. Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling, atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811-6158-889 dan 0811-6171-122. Untuk informasi selengkapnya, dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza.
Demikian warta tambahan yang dapat saya sampaikan. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tetap sehat, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati.